Hai, Assalamualaikum guys. Jumpa lagi kita pada video kali ini. Video pada kali ini kita akan buat satu review berkenaan dengan kita isi minyak. Kan dah tinggal satu bar. Minyak dah tinggal satu bar. Okey, sekarang minyak dah tinggal satu bar. Sekarang kita pada trip ini pada 2312 km guys. Kita akan tengok berapa banyak bila kita letak minyak RM30 nanti kita akan letak. Kita akan cuba letak minyak RM30. Kita akan tengok berapa banyak bar yang naik. Lepas tu berapa banyak bar yang naik. Lepas tu kita akan tengok. Lepas tu daripada 2312 km ni dia akan pergi, dapat pergi berapa kilometer. Kita akan dapat tengok. Kita akan cuba tengok berapa kilometer dia boleh pergi. Tengok berapa bar yang naik. Lepas tu kita akan tengok berapa kilometer dia akan pergi. Okey, jom sekarang kita nak pergi isi minyak lah. Okey guys, sekarang kita dah sampai dekat stesen minyak. Sekejap lagi kita akan cuba isi dengan harga RM30 guys. Kita akan cuba letak RM30 standard amount lah. Standard amount kita biasa letak, biasa memang letak RM30. Jadi kita akan cuba tengok bila kita letak RM30, kita tengok berapa bar naik, berapa bar yang naik. Lepas tu nanti kita akan tengok jauh mana dia boleh pergi. Untuk sebelum tu kita tengok dulu berapa bar yang naik. Okey, masa sekarang kan. Sekarang berapa bar yang naik. Lepas tu kita akan tengok berapa kilometer. Tu nanti yang berapa kilometer ni, ini dia punya video yang lain lah kita akan buat. Tapi buat masa sekarang kita akan tengok yang dulu berapa bar dia, berapa bar yang naik. Safe tak safe? Pasal pada saya memang safe. Safe sangat guys. Cantik, memang mantap. Jimat sangat. Saya sampai semenjak pakai Alza baru ni dah kurang sangat lah letak isi minyak. Okey, kita cuba isi minyak Ya Allah. Mana? Yang mana tak buka? Mana? Tak buka. Okey guys. Kita tengah isi minyak dah asyik. Okay guys, kita tengah isi minyak ni guys. Pun kasih gagas. Badan telefon pun ni tak gagas. Makanya boleh tak kuat kalau berani. Okay. Kita dah isi tadi RM30 dekat stesen minyak. Sekarang dia naik berapa bar gas? Berapa bar tu dia naik? 1, 2, 3. Ni 1, 2, 3, 4 bar dia naik. 4 bar. Okey, nanti kita akan tengok per kilometer dia 2.3.12.8 km. Nanti kita akan tengok video yang lain lah. Next video kita akan tunjukkan berapa banyak dia punya per kilometer dia dalam masa RM30 ni. Berapa banyak per kilometer dia akan bagi pada kita lah. Okay, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.